Assalamualaikum semuanya. Masya Allah. Ini masih kuat nggak? Masih kuat ya. Masya Allah. Ini kita belum apa-apa loh, baru nyampe di lereng. Ini ke atas kurang lebih sekitar 2 jaman lagi. Nah, seperti inilah Gua Hiro, di mana dulu Rasulullah pertama menerima wahyu di Gua Hiro ini ya. Jadi kita untuk masuk ke Gua Hiro ini harus nunggu berjam-jam. Ini jemaah saya ini nunggu dari tadi nih. Kira-kira masih yakin nggak masuk nih? Yakin. Harus yakin ya. Jangan yang luar biasa. Masih mau lagi naik lagi? Allah Akbar. Hah? Masih mau naik lagi nggak? Buset, tinggal geber hihit. Masya Allah. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Dan sekarang guys, saya mau nemenin jemaah dari Al-Mantur ya. Alhamdulillah 48 jemaah Al-Mantur sudah sampai ke Tanah Suci Mekah. Sekali lagi buat yang mau gabung umroh bersama Al-Mantur, silahkan hubungi nomor ini ya, langsung tim Al-Mantur. Nah, hotelnya di sini guys ya, Grand Almanta. Saya sengaja nggak ambil hotel yang di sini karena paketnya murah. Nah, ini Grand Almanta. Jadi rencananya sekarang ini saya mau bawa jemaah dari Al-Mantur ini langsung city tour. 48 jemaah mau saya bawa naik ke Gua Hiro. Allahu Akbar. Jadi malam ini juga mau kedatangan kloter yang kedua, jadi total itu ada 90 jemaah dari Al-Mantur. Jadi jangan dilihat dari hotelnya, karena tidak semua travel ya. Sorry, tar dulu, kita nyebrang dulu. Jadi tidak semua travel membawa city tour jemaahnya itu langsung naik ke Gua Hiro, tapi saya mau buat gebrakan, mau ngajak langsung jemaah saya ini langsung ke Gua Hiro semua. Sekarang saya mau nyamperin jemaah, 48 jemaah, nggak tahu turun semua atau istirahat ya, karena saya tadi sudah meeting di ini Zoom, suruh istirahat karena mau saya bawa city tour ke Gua Hiro. Oke, sekarang kita udah di lobby hotel ya. Kayaknya ini nih jemaah Al-Mantur nih. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam. Kang Ahmad. Gimana kabarnya, Tad? Alhamdulillah, baik. Aduh, Masya Allah. Yang lainnya mana ini, yang lain? Masih di atas. Masih pada istirahat ya? Bu, apa kabar? Masya Allah. Jumpa sama Kang Ahmad. Alhamdulillah. Benar-benar ini, Mbak. Gimana perasaannya, Bu? Masya Allah. Allah. Bahagia sekali. Mas, kita sambil duduk atau sambil duduk? Tad, silakan duduk. Ayo, duduk. Masya Allah, saya sebelah sini ya. Akhirnya ketemu Kang Alman nih. Alhamdulillah. Sudah ditunggu-tunggu sama kita ini. Proses berapa lama nih mau ikut ke Al-Mantur nih? Sebulan ya. Alhamdulillah. Sebulan yang lalu. Ini yang lain masih di atas ya? Kita habis umroh satu kemarin kan belum sempat ketemu Kang Alman. Iya, alhamdulillah. Persiapan buat siang nanti. Iya. Jadi rencananya kita jam 4 ya tadi ya? Iya, insyaallah. Jam 4 itu kita mau city tour langsung naik ke Gua Hiro. Total jemaah itu 48 orang mau naik ke Gua Hiro. Jam 4 ya? Iya. Jarang loh travel yang satu travel ikut semua ke naik ke Gua Hiro. Amin ya rabbal alamin. Ya. Iya. Oke, sekarang kita lanjut di lereng Jabal Nur. Bisa teman-teman lihat ya pemandangan Kota Mekah. Saya tadi sengaja nggak bikin video di bis biar durasinya tidak terlalu panjang. Kita belum nyampe puncaknya aja. Sebagian Kota Mekah sudah terlihat. Nah, ini jemaah Al-Mantur sudah menunggu di sini. Allahu Akbar.
Masya Allah. Ayo Pak, masih kuat nggak? Siap. Ini untuk yang keberapa kali naik ke Jabal Nur? Baru pertama. Pertama kali, kuat nggak? Insya Allah. Ayo, semangat. Siap. Nah itu satu ya. Allah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini masih kuat nggak? Masih kuat ya? Masya Allah. Ini kita belum apa-apa loh, baru nyampe di lereng. Ini ke atas kurang lebih sekitar 2 jaman lagi. Insya Allah ya. Mana dulu ini? Ini udah berapa kali naik ke Jabal Nur? Baru ya. Kuat nggak kira-kira? Insya Allah kuat. Iyalah harus kuat ya. Bu, Pak gimana nih? Masih kuat Pak? Siap. Wih, Masya Allah. Siap ya? Siap. Allahu Akbar. Siap Pak? Insya Allah Pak. Ayo lanjut ah. Lanjut. Ayo ya. Jangan jangan banyak berhenti nanti nggak nyampe-nyampe. Oke guys, sekarang kita sudah nyampe di tengah. Bisa teman-teman lihat ya, ini jemaah saya sudah mulai terpencar. Saya sengaja nunggu paling belakang, takutnya ada yang ketinggalan. Bu, masih kuat nggak? Insya Allah masih kuat kan Alman. Ayo, ayo lanjut Bu. Iya Insya Allah. Ayo, ayo, kuat ya. Semangat. Iya dong, nah, harus kan mau naik ke sini. Nah itu ada yang masih ketinggalan. Jemaah saya tuh dua ya. Halo. Mereka itu kan request ingin naik ke Jabal Nur ya. Seru katanya lihat di video saya. Sekarang setelah naik, aduh mukanya pada pucat guys. Termasuk juga saya. Saya ini sekarang kan badan kurang fit ya. Allah. Jadi kalau capek jangan dipaksakan ya. Berhenti guys. Bahaya. Ayo ayo lanjut lanjut. Bismillah. Nanti kita insya Allah sholat maghrib berjamaah di puncak sana ya. Oke. Pokoknya ikutin terus. Oke, sekarang tinggal sedikit lagi. Bisa teman-teman lihat ya. Ini tenda warna biru. Dan ini Pak, masih kuat nggak? Semoga keajaiban sampai iya. Ke atas. Jadi si bapak ini sakit guys ya. Bapak sakit apa Pak? Ya betul, saya ini tuh mata segala sakit. Oh, jadi diabetes ya. Tapi luar biasa bapak kuat loh Pak. Mudah-mudahan ada keajaiban setelah bapak nyampe ke Gua Hiro ini. Bapak diberi kesembuhan. Amin itu ya. Amin. Iya, amin. Saya dingin Pak badannya. Astagfirullahalazim. Sekarang berobat sebulan. Iya, iya. Di Manuel. Kuat tapi, ya, Pak ya? Loh, ayo Pak, kita saling mendoakan. Iya. Saya semua keajaiban. Iya, amin. Sampai ini harus bisa umroh sampai harus, selesai. Harus. Iya, makanya saya tuh. Iya. Nyeker ya, Pak ya? Enggak, ini saya udah pakai. Ini lagi bengkak segala pun kita harus kuat. Iyalah. Makanya saya juga. Tuh, guys ya. Almantur ini membuat perbedaan. Jadi kita mengiyakan para subscriber yang ingin naik ke Jabal Nur ini. Luar biasa. Ayo Pak, kita semangat bentar lagi nyampe. Iya, makasih doanya. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ditandu gini ya. Jadi ini yang membuat saya semangat. Allahu Akbar. Bismillah. Tuh. Lihat guys. Ini botol air mineral berserakan ya. Oke guys, alhamdulillah sekarang kita sudah nyampe ke puncak. Alhamdulillah, tadi kita sudah sholat berjamaah ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Bu, apa perasaannya Bu? Sekarang kita udah nyampe ke Jabal Nur nih. Masya Allah, tabarakallah. Saya sebagai manusia biasa yang awam baru pertama kali kesini, susah sebetulnya mengungkapkannya seperti apa sampai saya terbata-bata. Masya Allah, susah digambarkan. Allahu Akbar. Jadi
apa motivasi ibu ikut dengan Alman Tour? Saya mendengar bahwa travel ini memberikan servis yang luar biasa dengan sistem kekeluargaan, semuanya dirangkul dengan baik, makanan yang luar biasa, semua memberikan kenyamanan kepada semua jamaah dan lain sebagainya. Saya selaku jamaah travel, alhamdulillah bersyukur. Alhamdulillah. Ini untuk yang pertama kali ya Bu ya, naik ke Jabal Nur ya? Betul. Senang banget lah pastinya ya. Udah sholat di puncak Jabal Nur ini ya. Iya, dengan view yang luar biasa, masya Allah. Wih, view-nya kalau di malam hari kayak gini tuh guys ya. Udah ke bawah belum Bu? Udah, alhamdulillah sudah. Udah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Bu, terima kasih. Sekarang nih, gimana perasaannya? Perasaannya, subhanallah, luar biasa. Masya Allah, kalau boleh dibilang, udah nggak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini. Allahu Akbar. Kita baru pertama kali ke sini dan ternyata perjuangan lelahnya tuh udah terbayar dengan pemandangan yang luar biasa ya. Iya. Yang terpenting kita jadi tahu ya menapak tilas perjuangan Rasul. Sampai ke puncak Jabal Nur ini. Kalau beliau kan jalan kaki, kita segini sudah dibantu dengan kendaraan betul. Sekarang tapi makanya kita tidak boleh mengeluh, kita harus pandai. Allahu Akbar. Apa motivasi AA ikut dengan Alman Tour? Yang saya terima info dan saya dengar di sini tuh menyediakan fasilitas yang salah satunya ini ke Jabal Nur, dan saya dengar di tempat lain belum tentu ada gitulah. Ya, makanya saya ikut ke sini dengan ketertarikan saya pengen ke sinilah, napak tilas ke gua bekas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, masya Allah. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Nah, sekarang mana dulu nih? Ini dulu nih Bapak nih yang nunggu. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bapak ini, Pak namanya siapa Pak? Dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad ini bawa, ini kakak atau apa? Ini kakak ini Pak. Jadi Pak Ahmad ini dua bersaudara. Bapak ini sakit loh. Sakit gula. Diabetes. Ya. Ini luar biasa. Saya tuh tadinya Pak nyangka, wah ini gak bakalan kuat ini. Apa motivasi Bapak ingin ikut dengan Alman Tour, Pak? Saya motivasi Pak, saya karena di travel Pak Alman Tour ya, ada perjalanan dulunya yang menuju ke apa namanya, Gua Hiro. Iya. Nabi Muhammad pada saat itu menerima wahyu. Allah. Saya sangat tertarik dengan apa namanya, harus kita bersyukur atas perjuangan Nabi Muhammad dengan apa namanya, situasi yang seperti ini sangat ekstrim. Pada saat itu kita bisa apa namanya, napak tilas sampai ke lokasi ini. Alhamdulillah. Dengan keadaan kalau lihat di video mungkin nggak kelihatan capek ya Pak ya. Kalau pas sekarang naik gimana perasaannya Pak? Capek nggak? Wah, tapi kita bersyukur sampai berhasil begini. Apalagi Kanjeng Nabi sampai bisa begini. Saya ingin mencoba dengan sekuat tenaga. Harus alhamdulillah sampai berhasilnya juga. Kuat ya. Ini diabetes luar biasa loh. Tadi pucet banget Pak. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan setelah nyampe ke puncak ini Bapak ada mujizat dari Allah, Bapak sembuh ya. Alhamdulillah sudah sholat maghrib langsung di puncak Jabal Nur ini. Luar biasa. Ini sebenarnya masih banyak nih. Apalagi Pak, ada yang mau disampaikan lagi Bapak nih? Bapak ini, sampaikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kenapa memilih Alman Tour Pak? Ya, kenapa saya pilih Alman Tour? Salah satunya adalah karena Alman Tour itu menyediakan fasilitas untuk sampai ke tempat ini. Dan saya sangat bersyukur sekali bisa sampai ke tempat ini, salah satu tempat bersejarah di awal-awal perkembangan Islam zaman Rasulullah. Saya sangat bersyukur sekali. Terima kasih Alman Tour. Senang ya Pak ya? Alhamdulillah senang. Ini yang keberapa kali ke sini Pak? Ini baru saya baru. Nah, sekarang kita udah nyampe ke sini ya Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan Bapak bisa menjalankan ibadah haji ya Pak ya, berserta seluruh keluarga besar. Kalau Bapak ini, apa kabar nih? Namanya baik, siapa Pak? Alhamdulillah, Bapak Yaya. Bapak Yaya. Dari? Dari Subang. Subang. Apa motivasinya Bapak ingin ikut dengan Alman Tour? Salah satunya ya bisa berkunjung ke Gua Hiro napak tilas Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mau kemana lagi kira-kira nih
city tournya, mau ke Jabal Sur? Iya. Mau nggak? Iya, mau. Kuat nggak? Kuat, insya Allah. Serius nih? Iya, oke. Kalau ini? Insya Allah, alhamdulillah ikut di Almantur ini, city tournya beda-beda, masya Allah. Dan ini di luar ekspektasi ya. Luar biasa. Di luar ekspektasi, karena ya mungkin travel lain tidak jarang yang ke Gua Hiro, yeah. Jarang yang ke tempat-tempat yang justru di Almantur ini tempat-tempat yang jarang dikunjungi gitu ya. Dan luar biasa. Alhamdulillah sini. Ya. Alhamdulillah. Oke. Okay. Atego, sorry ya. Sorry guys, karena ini darurat banget ini malam ya. Nah itu tadi, jadi tadi saya tanya-tanya satu-satu, jadi kenapa sebabnya mereka ikut ke Almantur. Ini tanggung jawabnya besar loh, 48 jemaah kita bawa ke sini, termasuk juga orang yang sedang sakit, tapi alhamdulillah selamat, dan insya Allah selamat sampai ke balik lagi ke kota Mekah ya. Amin. Sekarang kita ke bawah yuk. Oke okay, guys, sekarang kita mau ke bawah ya. Oke okay, siap masuk. Terima kasih. Ya masuk. Aduh luar biasa perjuangan membawa jemaah ke sini tuh ya. Tapi jemaah perempuan karena badannya gede-gede jadi nggak masuk guys. Haji Dopa, coba ya kita perjuangan untuk masuk ke Gua Hiro itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kita apa? Pak, apa perasaannya Pak masuk ke sini Pak? Alhamdulillahirobbilalamin. Kayak mimpi. Kayak mimpi ya? Iya. Coba dulu Rasulullah di sini didatangin malaikat. Ah ternyata ada lampu ya. Aduh ditolong guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry kalau gue enggak. Ayo Mat naik. Sorry kalau gelap kayak. Oh kita salah jalan guys. Harusnya jangan jalan sini. Ayo ya sok masuk. Betul. Ayo ya terus ya. Udah jangan agak sempit. Iya iya. Udah gedean. Nah ini. Iya gitu bagus. Sorry. Aduh. Allah. Sorry guys kalau goyang-goyang ya. Ih duluan di situ. Alhamdulillah. Sini tuh. Dalam siar Islam. Allah. Dari. Allah. Nah inilah tujuan saya kenapa ngajak para subscriber ke sini. Biar teman-teman bisa merasakan ziarah ke tempat ini. Allah. Tuh. Ayo sok ayo. Ngantri. Kalau enggak dedelesek. Iya. Ngantri guys. Nanti kita lanjut lagi kalau sudah ada di bibir gua ini ya. Pokoknya gitu. Nah, seperti inilah Gua Hiro di mana dulu Rasulullah pertama menerima wahyu di Gua Hiro ini ya. Jadi kita untuk masuk ke Gua Hiro ini harus nunggu berjam-jam. Ini jemaah saya ini nunggu dari tadi nih. Kira-kira masih yakin nggak masuk nih? Yakin. Harus yakin ya. Perjuangan yang luar biasa. Harus sabar Ustaz. Iya. Dari 48 itu yang mau masuk segini nih ya. Karena semuanya udah nggak ada yang kuat. Tuh, guys, jadi seperti ini nih ya. Allah. Oke guys, alhamdulillah sekarang kita sudah mau masuk bis lagi. Allahu Akbar. Pak, capek nggak Pak? Aduh, alhamdulillah sehat sih. Dahsyat. Bu, gimana nih? Masih mau lagi naik lagi? Allahu Akbar. Hah? Masih mau naik lagi nggak? Buset, tinggal geber, hihit. Masya Allah. Tapi puas ya?
Sekarang mau lanjut kemana ini? Sekarang mau lanjut ini belanja? Kayaknya udah nggak kuat guys. Sekarang mau kemana nih rutenya? Kaki ya. Kaki ya. Jadi lanjut belanja ya. Lanjut belanja sekarang. Time for belanja. Mantap Pak. Kita akan ke pasar tradisional. Diem-diem bye Bapak. Oleh-oleh dan lain sebagainya. Oke. Okay. Siap-siap. Dicek temennya. Oke guys, segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke seluruh dunia biar teman-teman tahu bahwa seperti inilah para jemaah umroh di saat baru turun dari Jabal Nur. Yang tadinya riang gembira, sekarang pada nundutan. Kecapean ya. Bu, capek nggak, Bu? Capek nggak? Oke, sekali lagi buat yang mau gabung umroh bersama Almantur, nanti silahkan ada di kolom deskripsi. Doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Bro, channel kamu namanya apa? Hajkiar channelku. Nah, kasihan lah ya. Nah, ini nih. Kasihan biar rame penontonnya, iya nggak? Mantap. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.